Sejumlah warga di Kabupaten Cianjur ditibanan sanksi sosial sangkan meresihan fasilitas umum lantaran katohian teu make masker nalika kajiret razia prak-prakan make masker. Lianti hukuman bebersih taman eta oknum warga nu ngarempak protokol kesehatan teh kudu macakeun Pancasila. Nyakos kitu prak-prakan razia masker anu dikokolakeun di Jalan Siliwangi Kabupaten Cianjur, mang puluh-puluh masyarakat anu katohian henteu make masker dijiret petugas Satpol PP anu diwewogan ku aparat ti kepolisian sarta TNI. Eta okneum warga anu henteu make masker teh ditibankeun sanksi meusan anu mangrupa ketak bebersih Taman Kreatif Joglo sarta macakeun Pancasila. Meh leuwih ti 20-an okneum warga anu kajiret razia masker. Eta masyarakat anu kajiret dina eta razia teh rata-rata nembrakeun henteu make masker alatan tinggaleun buru-buru atawa poho. Sanajan kitu petugas henteu mere lolongkrang anu langsung ngadata tuluy nibanan sanksi ka eta okneum warga. Eta sanksi teh dilarapkeun satu tas samemehna nyorang razia masker anu dikokolakeun ku petugas ukur nibanan sanksi meusan anu mangrupa panggeuing lisan sarta tinulis. Satu tas ditibanan sanksi, petugas masrahkeun masker ka eta warga nu ngarempak aturan protokol kesehatan. Terutama bagi pengguna jalan yang sekarang kita melakukan di Jalan Siliwangi, tepatnya di depan Taman Joglo Kreatif. Dan pada kesempatan ini kami memberikan sanksi sedang. Beberapa kali kita sudah memberikan peringatan berbentuk teguran lisan dan teguran tertulis. Sekarang kita naik menjadi sanksi sedang, yaitu berupa sanksi sosial atau kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum di Taman Joglo Kreatif. Kan saya lagi kerja di pasar, masker ditaruh di tas. Kebetulan lagi nganterin itu orderan ke Cikaret. Pas ke sini nggak tahu ada razia ya. Tapi biasanya suka pakai masker kan nih? Biasanya suka pakai masker. Jadi tadi gimana dendanya? Jadi denda atau sanksinya apa tadi? Sanksi ya bersih-bersih lah. Saya menyadari karena saya ingin tahu seperti apa Cianjur sekarang kerja bagus tertib. Lupa ya pakai masker? Ya, kenapa? Enggak, lupa. Tadi teh soalnya lagi buru-buru. Buru-buru ya. Terus nggak pakai masker? Iya, jadi kelupaan. Tapi biasanya pakai masker kan nih. Kan namanya juga manusia ya, jadi ya, lupa. Nah, lupa nggak apa-apa ya. Iya, apa tapi, ya buat kalian-kalian semua, jangan sampai lupa pakai masker. Tapi biasanya pakai masker nggak? Pakai ya? Ada ya? Tadi iya. Lupa aja? Iya, lupa aja. Dina nas-nasna razia masker teh bakal salawasna dilakonan ka warga anu numpak kendaraan, sarta warga anu ngagegekan tempat rame. Heri Setiawan, Bandung TV.